Hai kawan-kawan semuanya, jumpa kembali di dapurku di hari Minggu yang cerah ini di dapur Fabrian Sevi. Dan kali ini aku mau memasak masakan yang sangat simple dengan harga yang terjangkau. Tumis, pare, tempe, bumbu tomat pedas. Oke, ikuti aja cara membuatnya di videoku berikut ini. Stay tune. Ini sudah kusiapkan minyak yang sudah aku panaskan. Kemudian kita akan tumis bawang putih. Kemudian bawang merahnya. Kita oseng-oseng sampai bawang-bawangannya harum dan berwarna agak kecoklatan. Nah, ini bawangnya sudah harum dan sudah berwarna kecoklatan. Kemudian kita masukkan tempenya. Dan kemudian kita tambahkan air. Kita biarkan airnya mendidih dan tempenya matang. Oke, ini tempenya sudah matang dan airnya sudah berkurang. Kemudian kita masukkan parenya. Kemudian kita tambahkan kaldu bubuk. Sedikit gula pasir untuk rasa menurut selera masing-masing. Kita aduk. Kemudian beri sedikit merica. Dan parenya agak sedikit matang. Kemudian kita masukkan tomatnya. Kemudian cabai rawitnya. Kita aduk sampai merata. Mantap banget. Oke, kita cicipin. Enak. Kurang asin sedikit. Nah, ini tumis tempe parenya sudah matang dan siap untuk disajikan. Oke, kita akan sajikan ke atas pinggan seperti ini. Mantap. Dengan nasi anget. Lala. Wangi. Dadah. Nah, masakanku hari ini sudah selesai. Masakan yang sangat simple dan rasanya tentu saja sangatlah istimewa dengan nasi hangat atau dengan nasi pulen. Oke, thank you yang sudah ikuti videoku dan jangan lupa di-subscribe, like dan komennya. Dan juga tanda loncengnya dinyalakan. Oke, thank you. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum. Dah.